selamat malam sorry ya hari ini agak sibuk habis <laughs> macam-macam ya kerjaan ya salah ya saham hari ini analisa saham rekomendasi saham semoga besok mantul firm ya atau minggu ini mudah-mudahan ya dengan pergerakan yang ada sekarang all time high dan dengan saham-saham ini jadi saham-sahamnya apa aja ya guys ya gua share dulu ini saham-sahamnya ya guys ya Ya, ini saham-sahamnya nanti akan dijelaskan sedikit oleh Om uh, Swing Trader ya. Ada BGTG, BNB, uh, BRPT, MPX, X, ASA, INTD, Seraj, Film Amor dan sebagainya. Kalau kalian notice ya, yeah, guys ya, yeah. kalau kalian notice bahwa uh, apa namanya nggak banyak yang bicap ya. Yeah. Yang jalan ya Makanya itu yang agak meragukan kalau menurut saya Bicapnya belum jalan Walaupun begitu gue tadi sempat mantau Chartnya ya yang Bicap Ya Yang Bicap Itu Wow Wow Nah Ya Mulai naik ya DER gitu ya. Kalau dia di atas 961 mungkin akan lebih kenceng jalannya ya. Dar juga sama ya. Ya jadi awal-awal ya. Kalau kita lihat bicap bicapnya ya belum ya. Belum juga ya, gitu ya. so harus hati-hati ya guys ya untuk hal ini gitu ya. Tetapi mudah-mudahan bisa kedorong dengan saham-saham yang tadi ya saham-saham uh, list saham yang ada di sini ya yang gue lihat momentumnya yang akan naik gitu ya BSDE lucu gitu ya guys ya nanti dijelaskan juga ada intp dan segala macam asi dan auto mungkin kalian bisa lihat-lihat apik juga ya bank-bank cilik masih oke okay, gitu ya asa juga masih oke okay, kalau menurut saya uh, lalu as usual snlk prda good miti juga sama ya guys ya lalu untuk cacing mologinya cacing melodinya kalau menurut gua eh mana salah cacing melodinya jadi nggak ada bukan nggak ada lupa, lo lupa taruh di mana Nah, dari cacing mologinya kita lihat trans masih oke, finance masih mubeng, basicnya mulai nih ya. Jadi basicnya juga lumayan ya, cyclical lumayan ya. Jadi Trans, basic, finance, property mana? Ah, belum ya. sampai sini dulu ya. Uh, techno juga lumayan ya. Ya, yeah, the max, NFCX dan segala macam. Oke, okay? tanpa banyak kata-kata lagi, mungkin saya serahkan ke Om uh, apa namanya swing trader. Dan sorry banget guys tulis pertanyaan nanti gue tampung besok ya kita bahas. Oke okay guys so see you have a good night dan semoga cuan besok all time high ya mudah-mudahan ya satu dua hari ini kalau Jumat <laughs> harus hati-hati. ya. See you guys. Oke okay, thank you Omisa. Halo guys gimana kabarnya mudah-mudahan sehat semua. Hari ini tradingnya mudah-mudahan lancar ya ya sk nya sih lumayan ya jok hijau ya mantul mudah-mudahan besok lanjut mantul, oke? Okay. Uh, sekarang kita lihat ya, saham-saham stock pick stock pick pilihan dari Om Yusa. Mudah-mudahan bisa membantu. Ingat uh, disclaimer on ya, ini hanya analisa pribadi. Jadi boleh dijadikan bahan pertimbangan aja. Selebihnya harus uh, ada analisa sendiri yang lebih kuat ya untuk meyakini uh, nanti pilihannya atau trading plan-nya. Oke, okay. uh, Stock pick stop pick ini dipilih. Uh, berdasarkan teknikal analisis. Jadi, mungkin mau melakukan analisa lebih mendalam barangkali dari segi yang lain, itu boleh dilakukan ya, baik dari fundamental dan segala macamnya. Oke. Okay. Oke, okay, kita mulai aja ya saham-sahamnya. Mudah-mudahan bantu. Oke, okay, pertama kita mulai dari PPJL. Oke, okay, PPJL hari ini udah breakout ya dari 127-nya. Uh, kalau buat swing saya tunggu di pantulannya di 127 ya, kalau ada pantulan baru dicicil, kalau besok masih naik hati-hati ya, bentokannya mungkin akan ada bentokan di sekitar-sekitar sini ya, 149 atau di area-area sini ya, 1421 ya, kalau dia masih belum tembus dari situ, tunggu aja kalau dia mantul lagi dari 136 nya, baru dicicil lagi, oke, okay. mudah-mudahan si lancar ya, bisa tembus lagi dari 151 bisa terus naik ya. Mungkin sampai ke sini dulu ya 168. Oke, PPJL yang udah punya barang SL-nya boleh pasangnya di bawah sini. 114 atau di bawah 118. Kalau nggak kejauhan 105. Oke, hati-hati ya dihitung ya. Kalau kejauhan jangan diambil yang jauh-jauh. Ya, nanti kita mendingan eh, potong yang dekat dulu. Kalaupun nanti di bawah mantu baru kita bisa ambil lagi. Oke, lanjut berikutnya kita punya Rex, Rex, Rex. menurut saya ini harus hati-hati ya, jangan buru-buru diambil. Kita tunggu pantulannya, oke? Okay. Kalau dia mantul, ya tembus lagi di atas 394 boleh dicicil. Tapi kalau masih belum, tunggu aja ya, sabar. Mungkin masih sideways dulu. Terus kalau yang udah punya barang ya, jaga aja di bawah 372 ya. Kalau body candle ditutup di bawah 372, di dulu aja. Kecuali mau nunggu sampai ke sini ya. Kalau memang sanggup tunggu sampai di sini, silakan 330-an. 338 ya mungkin berada pantulannya lagi sekitar sekitar situ Oke okay, mudah-mudahan lancar mantul tembus lagi dari sini ya dari 394 mungkin bisa sampai ke puncaknya lagi ke sini ya 514 mudah-mudahan oke okay, berikutnya ada M -Grow, ya M -Grow, ini hari ini juga naik lagi ya udah dua hari naik ya ini kenceng dari sini istirahat Naik, kalau yang mau ambil mungkin dicopet dulu. Kalau mau swing, uh, ini udah breakout dari sini sih ya nih. 845, kalau mau swing tunggu ya. Retest 845, mantul baru cicil ya. Jangan buru-buru, kalau masih naik tungguin aja. Ya, mungkin dia akan mantul di 845 atau koreksi dulu. Jangan cepet-cepet kalau mau copet monggo mau ya. Yang udah punya barang SL, boleh SL plus di bawah 845 ya tadi. Atau kalau mau pasang SL-nya boleh di bawah-bawah sini ya. Area 790-an. Oke, okay, dijaga aja ya. Sayang kalau turunnya sampai jauh lagi ya, jaga aja SL plus atau berapa persen penurunannya. Oke, okay, lanjut berikutnya. Ya, ini dia Aldo ya. Aldo kalau menurut saya sebenarnya masih sideways. Tapi uh, mudah-mudahan nih besok ya dia bisa mantul 765. Naik lagi dari 800 55 ya, kalau belum naik dari 855 mungkin pertimbangin di TP dulu di sini 855. Kalau besok mantul mau dicicil boleh, tapi kalau mau nggak mau nunggu lama mungkin tunggu aja naik atas 855 breakout tes support baru uh, mantul, mantu baru diambil ya soalnya ini di sini berapa kali karena averagesnya ya dia masih turun lagi ya di sini naik tes averagesnya turun lagi di sini kita lihat aja ya kalau dia mantu mau cicil tapi hati-hati kalau nggak tembus dari situ ya tadi 855 nya ya 865 oke okay. yang udah punya barang SL mau pasang 75 boleh atau di daerah-daerah sini ya 705 ya kalau mau di holdnya kepanjangan Oke, okay. so far sih udah, ya masih sideways lah dia. Oke, okay. lanjut berikutnya. Oke, okay, ini dia dinar. Dinar, hari ini sih merah kecil ya. Kalau menurut saya, uh, saya tunggu naik di atas 290 ya. Body candle ditutup di atas 290, baru saya cicil. Hati-hati kalau nggak tembus dari sini ya 328-an. Kalau dia masih belum tembus, hati-hati. Kalau dia tembus mungkin harus jaga di sekitar sini ya 370 360an hati ya. juga daerah situ. Mudah-mudahan si tembus lagi bisa naik sampai ke atas lagi ya ke 398 ya. Polanya sih udah oke okay, ya. Mudah-mudahan sih ini uh, apa? bullish continuation ya. Mudah-mudahan dia breakout. Oke, okay. yang udah punya barang SL pasang aja di bawah 268 di bawah atau di bawah 258. Oke, okay, lanjut. Ini berikutnya adalah wood wood ya. Menurut saya lagi tes support, tunggu kalau dia mantul, hati-hati kalau mantulnya nggak naik di atas 850 ya, 850-855, tunggu dia naik di atas 850-855 lebih aman. Kalau mau spek buy bebas, terserah. Oke, okay. SL pasang aja di bawah 805 atau di bawah 790. Mudah-mudahan sih tembus lagi naik dari 910 ya. Ini udah oke okay nih kalau tembus lagi nih ya, 90 mungkin bisa jauh juga naiknya nih. Oke. Okay. Cicil-cicil ingat ya hati-hati. Oke lanjut berikutnya. Ya ini dia Asa Asa masih naik ya lanjut. Uh, kalau lihat polanya saya tunggu dia merah aja. Mungkin mau spek buy ya di sini di area 3530. Cicil hati-hati. Kalau turun jebol dari 3490 mungkin dia mantul di area 3370 ya. Jadi dipertimbangkan ya kalau mungkin ada skenario seperti itu mau gimana ambilnya. Dipertimbangkan cicil atau bagaimana jaga SL -nya di mana? Kalau menurut saya jaga SL di bawah 3330 oke? Okay. Kalau dia lancar, mudah-mudahan tembus lagi dari 3970 mungkin bisa jauh lebih tinggi lagi ya ini all time high ya kalau nggak salah asa ya Mudah-mudahan sih lancar terus, Setelah, apa namanya trennya sih masih uptrend ya, masih bagus. Yang punya hold dari bawah di hold aja terus masih oke okay ini. Oke, okay. berikutnya. Ini dia, jaya, 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 eh, uh, mantul, mantep hari ini, oke, okay. kalau mau ambil, ya, kira-kira di sini ya, 121 ya, cicil, hati-hati, kalau dia turun di bawah 117 atau di bawah 119 ya, eh, uh, mudah-mudahan sih, terus nih ya, lanjut nih ya. Uh, kalau mau ambil copet juga oke okay nih ya, kayaknya masih bisa dicopet, masih bisa uh, naik, mungkin polanya bisa kayak begini ya, tapi kita lihat dulu aja ya, mudah-mudahan sih dia bisa sama. Kalau mau swing ya itu, uh, cicil aja daerah-daerah sini 121, kalau nggak ke situ hati-hati ya, takutnya dia naik, nanti uh, koreksinya lumayan juga. Ini kalau kita lihat di sininya ya bagus sih di atas sini sih, 132 ya, kalau mau swing mungkin tunggu aja naik atas 132 retest mantul baru dicicil. Oke, okay. SL nya pasang di bawah 114 atau 112 ya. mudah mudah lancar lanjut. Oke, okay, kita punya Nelly ya pelayaran Nelly Dwi Putri. Nelly kalau menurut saya dicopet aja, tapi ini harus hati-hati ya. oleh dari sebelum-sebelumnya ini memang polanya dia suka banyak uh, ada begini ya, tinggi terus dia biasanya uh, koreksi dulu. Jadi kalau mau copet ya mungkin hati-hati aja. Oke. Okay. Uh, yang udah punya barang sih boleh pasang SL Plus di bawah sini 230 atau di bawah sini SL-nya 222. Tapi hati-hati ya kalau mau swing tunggu aja ya. Biasanya dia habis naik begini ada koreksi dulu baru lanjut naik. Oke okay, berikutnya. Ya ini MDKA ya. MDKA hari ini naik mantul tembus dari 3450. Uh, udah bagus cuma hmm, ini ada trend line seperti ini ya saya gambarkan jadi hati-hati kalau dia misalnya memang nggak tembus dari trend line yang ini oke okay. nah kurang lebih di situ ya hati-hati ini -hati ya kalau dia bisa tembus boleh nih ya tembus retest nggak jebol lagi di trend line nya dicicil ya cicil hati-hati ya kadang-kadang dia mantul sekali belum tentu dia confirm pasti mantul ya jadi harus dicicil cicil oke okay. tapi mudah-mudahan besok naik ya lancar yang belum punya ya itu tunggu di situ yang udah punya SL-nya pasang aja di bawah 3310 atau di bawah 3220 mudah-mudahan sih lancar ya oke okay. lanjut berikutnya ya ini dia BBYB ya mantap udah dua hari naik yang mau swing hati-hati ya jangan diambil dulu tunggu tes supportnya aja ya mungkin di daerah sini 1960 Mungkin kalau besok e, masih mau lanjut naik dicopet aja, oke, okay, one day trading aja, jangan terlalu serakah. Nanti e, malah dapetnya di pucuk, oke, okay, ini jalannya sudah oke, okay. harusnya sih lancar ya. Ingat kalau yang mau swing ditunggu koreksinya, ya udah terlalu tinggi juga ya. SL-nya boleh pasang di bawah 174 1725, sorry ya. SL plus 1725. Uh, pasang SL -nya lagi di bawah 1490. Oke, okay, mudah-mudahan sih lancar terus naik. Ya, berikutnya kita punya BGTG ya. BGTG juga uh, lumayan hari ini. Ya, walaupun body candle nggak terlalu ini. Uh, kalau yang belum punya, menurut saya tunggu naik di atas 258 aja. Oke, okay, kalau yang udah punya di hold aja nggak apa-apa. Kalau dia belum bisa tembus 258, mungkin masih di area sini. Yang penting jangan turun di bawah 210 ya. Dijaga SL di bawah 210 atau di bawah 204, mudah-mudahan sih terus lanjut, bisa terus naik ya, sampai 306, 324, or even higher. Oke, BGTG masih uptrend ya, kalau lihat dari besarnya, walaupun di sini downtrend ya, tapi dia udah mudah-mudahan melanjutkan big uptrendnya. Oke, lanjut. Befik, 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 ya ini dia Befik. Befik, ya view sama, saya masih sama dengan sebelum-sebelumnya, ini masih di trend line nya masih kepentok tapi ini lagi polanya mungkin ya, mungkin jadi kobra, mungkin. Di mana dia jadi kobra kalau dia udah tembus ya, 188 atau 185 ya, trendline ini mudah-mudahan bisa tinggi juga naik lebih dari dari 223 mudah-mudahan. Kalau belum tembus 223, yang udah punya di bawah di hold aja ya, yang belum punya tunggu koreksinya mantul baru cicil. Oke, yang udah punya barang SL-nya boleh dipasang di bawah 168 atau di bawah 159. Mudah-mudahan lancar ya. Lanjut berikutnya. Kita punya SAMF ya. SAMF ya. SMF Saraswanti Anugerah Makmur. Kalau menurut saya udah bagus, mantul. Cuma kalau yang belum punya tunggu pantulannya lagi di 1080 ya. Tunggu dia retest ke situ. Kalau mantul baru cicil. Kalau dia masih naik tunggu aja ya. Tunggu apa uh, koreksinya. Kalau besok masih bisa naik 1175 tunggu dia uh, koreksi ke 1175 mantul baru diambil. Oke, okay, yang udah punya barang, SL pasang aja di bawah 1.005 atau di bawah 925. Mudah-mudahan lancar sampai ke 14.30-nya or even higher. Oke, okay, berikutnya lanjut. Kita punya BRPT, ya. BRPT. BRPT udah ini ya, tembus dari sini. Uh, apa namanya? Double bottom, ya. Jadi, kalau dia apa namanya? mau ambil buat swing yang belum punya tunggu dia retest di sini ya naik lainnya di 1010. Oke. Ini double bottom ya. Kelihatan nggak Double bottom tembus 1010 mantul cicil ya. Ingat hati-hati kalau masih merah jangan buru-buru nanti kejadiannya bisa aja dia nyalam lagi nanti nyesel dapatnya di atas. Oke, mending kalau turun ke bawah dia tembus lagi kalau nggak tembus lagi ya udah tinggal nya. Oke. Yang udah punya barang mau pasang SL Plus boleh di situ ya 1010 atau pasang SL di sini ya 965 buat second chance nya ya barangkali dia nyelam dulu baru naik lagi. Kalau dia lancar mungkin bisa naik sampai ke sini dulu ya 1130 ya mudah-mudahan lancar. Lanjut berikutnya ya ada DPNS duta pertiwi Nusantara hari ini naik juga bagus. Kalau yang belum punya, uh, Menurut saya sih dia akan sideways dulu ya, kalau dari pola-pola uh, sebelumnya, mungkin akan sideways dulu. Tapi kalau besok dia naik nih, 420, tunggu kalau retestnya ke 420-nya ya, tunggu retest, mantul, cicil, mudah-mudahan uh, tembus lagi di 434. Tapi kalau belum, hati-hati ya, kalau mau aman, tunggu aja 434, retest di sana baru diambil. Kalau menurut saya sih, ini uh, polanya bakalan sideways dulu ya, biasanya dia habis naik begini akan ada sideway-nya dulu beberapa hari baru bisa jadi lagi. Oke, okay, mungkin setelah di itu ya baru kita boleh perhatiin. Ya, kalau yang nggak mau buang waktu lama ya maksudnya, tapi kalau yang mau sabar boleh. Hati-hati SL pasang aja di bawah 390 atau di bawah 372. Lanjut berikutnya. Ya, ada Sip. Sip kalau menurut saya udah mau jalan lagi ya kayaknya, ya. Kayaknya dia mau jalan lagi kayak di sini ya. Habis dari naik dia way dulu, ada pantul naik gini ya mungkin mau jedet ya cocoknya menurut saya kalau memang ini jangan terlalu dipegang terlalu lama ya kalau udah jedet di take profit apalagi kalau jauh dari averages ya soalnya kebiasaannya gitu ya di sini juga ya naik tinggi averages turun lagi deketin averages oke okay. Jadi ini boleh diambil tapi untuk uh, momentumnya aja. Oke, okay. kemungkinan ya ini mungkin naik. Ya, yang lu punya barang pasang aja SL di bawah 91 ya. Atau di bawah 90. Mudah-mudahan sih ikutin uh, pola sebelumnya ya. Dia naik lagi. Mudah-mudahan sampai ke sini ya. 113 atau even higher. Oke, okay. lanjut. Berikutnya. Ya, ada emrat mustika ratu ya. Mustika ratu, siapa yang suka pakai produknya? <laughs> ini sahamnya ya. Uh, barangkali mau invest karena pakai produk ya, monggo. Uh, ini udah bagus, sudah keluar ya dari downtrend lainnya. Hari ini juga udah naik ya, kalau yang kemarin yang udah ambil, selamat ya, udah naik. Tapi ini lagi kepentok ya, menurut saya di sini ya, 332, tunggu dia naik aja dulu ya, kalau yang belum punya. Naik, kalau mudah-mudahan dia bisa retest, uh, apa, mantul lagi, boleh dicicil. Uh, kalau yang belum punya, atau yang udah punya ya sorry. Yang udah punya eh pasang aja SL di bawah 278. Kalau masih bermain di area situ di hold aja dulu ya. Mungkin dia mau uh, koreksi sebentar. Ambil tenaga untuk terbang lagi. Oke. Okay. Jadi uh, di hold aja yang udah punya ya. Yang belum punya sungguh sabar-sabar. Kalau memang disitu nggak naik tunggu di area sini ya. 278 dia mantul baru dicicil. Mudah-mudahan lancar. Oke okay. lanjut berikutnya. Ya, ini dia MPMX ya. Ini selamat juga yang udah ambil di bawah, e, di hold aja ya. Pasang SL-nya di bawah 785 ya, atau di bawah 770 ya. Sebentar, saya munculin dulu ya, fridges-nya. Ini dia ya, e, ya tunggu aja ya. Eh, SL-nya pasang aja di bawah 785 ya, yang punya barang atau di bawah sini boleh. 775 kalau yang belum punya tunggu aja koreksinya ya kalau ada pantulan di 820 ya atau di 800 cicil boleh ya tunggu pantulan tapi ya mudah-mudahan lancar ini udah keluar dari sideway lamanya ya mudah-mudahan sih bisa panjang ya larinya ya kayak sebelumnya di sini juga nih ya sideway-nya cukup panjang di sini kalinya dia naik lumayan lah ya mudah-mudahan kita bisa dapat sama juga bisa tembus lagi dari sininya ya, terus tinggi. Oke. Okay. Eh, sabar-sabar tapi ya jangan FOMO ya, tunggu aja kalau udah naik begini tinggi ya koreksinya tunggu ya. Apalagi dia polanya gini bisa naik ya, koreksi dulu, naik, koreksi, naik, koreksi. Di sini koreksinya enggak nggak banyak, tapi di sini mudah-mudahan ada koreksi lagi. Oke, okay, jadi sabar-sabar. Lanjut berikutnya. Ya, ini dia BBHI ya. BBHI ini view saya sama dengan Om Tasir juga ya. Kayaknya memang mau lanjut naik lagi, kita lihat aja ya. Kalau yang mau di hold, di hold aja dulu. Asal nggak turun 7500, masih oke okay, di hold aja. 7500 atau di bawah 7200, pasang aja. Sorry, 7, ya 7200 di hold aja dulu ya. Mudah-mudahan sih terus lanjut ya, kayak sebelumnya bikin tangga dan tangga dan tangga. Oke, okay, lanjut berikutnya. Ini dia SNLK. SNLK ini pamer aja sih. <laughs> pamer doang aja ya SNLK ya. Perlu dianalisa gak? Perlu ya. <laughs> ini dari kapan ya? Di, di call dari Om Yusa ya. Udah lumayan di sini kok masalah salah ya kira-kira ya. Saya waktu itu kira, uh, bukan kira ya. Saya analisa kalau mau ambil tunggu koreksinya. Ternyata dia nggak koreksi ya. Jalan terus. Jadi kalau yang belum punya ya sudahlah. Direlain dulu ya. Sekarang ini lagi di resistennya di sini ya di 1555 apakah harus dilepas ya jangan dulu ya tunggu aja kalau dia masih koreksi sampai 1470 masih oke okay ya menurut saya masih wajar 1470 1475 even di 1460 ya kalau dia mantul ya di hold aja atau dicicil kalau yang belum punya oke okay. kalau besok masih naik tunggu aja di 1590 tembus ya baru cicil ya karena ini jalannya juga memang udah panjang, tapi selama masih uptrend, di hold aja terus. Oke, okay. Selama dia belum patah trendnya di hold. Oke, okay. koreksi-koreksi dikit wajar, emang diperluin. Oke, okay. lanjut berikutnya, kita punya MTDL. MTDL, kalau besok mantul, mantep nih kayaknya ya. Mudah-mudahan mantul nih ya, yang udah punya barang, di hold aja, pasang SL-nya di bawah 3400. Kalau yang belum punya, besok, cicil aja, kalau hijau ya. Mudah-mudahan tembus dari 3.610-nya atau 3630 baru bagus nih, ya. Kalau hijaunya masih kecil, ya kalau mau ditunda dulu boleh tunggu dia tembus 3610, ya baru diambil. Tapi mudah-mudahan sih udah lancar ya, kayaknya udah waktunya nih, ya. Mudah-mudahan tembus lagi dari 3770-nya, uh, hati-hati juga daerah situ ya. Oke, lanjut ya berikutnya. Oke, ya nah ini dia Amor ya, yang udah punya, congrats ya Amor ya amornya naik hari ini. Eh uh, yang belum punya ya tunggu aja ya, mungkin 3890 ada pantulan. Tapi kalau lihat dari pola sebelumnya biasanya habis naik begini mungkin ada koreksi dulu nih ya. Ada koreksi dulu. Eh uh, saya 1 2 hari baru dia naik lagi kemungkinan ya. Tapi uh, dilihat aja besok Oke. Kalau besok masih naik hati-hati di 4040 ya, jangan diambil dulu kecuali dia bisa naik ditutup di atas itu kalau mau spek buy boleh tapi hati-hati ya karena ini udah naik dua hari dan cukup tinggi wajarnya ada koreksi dulu oke okay. nah ini biasanya kalau koreksi pun ya bisa ke sini nih kayak di sini ya dia baru tembus koreksinya ke averagesnya nya ya jadi mungkin nih kalau dia besok naik hijau ya kalau kita ambil takutnya dia mau koreksi dulu ya bisa ke sini dulu ya 37 eh ya, ke 3800an 3750 baru mau lanjut lagi ya jadi kalau mau ambil besok hati-hati ya mungkin di fast trade ya one day trading hati-hati di 4030 kalau tembus yang mau di hold dulu bebas nah, mudah-mudahan sih ya bisa lancar ya nggak nggak koreksi lancar gitu ya pengennya gitu tapi hati-hati selalu oke dipasang sl-nya lanjut berikutnya oke kita punya agro ya the phenomenal agro bagaimana Uh, kalau menurut saya ya, udah bagus sebenarnya ya. Dia tembus 2190 nih dari sideway-nya. Cuma kalau dia masih belum naik nih 2190. Uh, maksudnya uh, dia nggak bertahan di atas 2190 hati-hati ya. Jadi yang belum punya lihat dulu besok ya. Kalau dia turun dari 2190. Lihat lagi di trend lainnya ini ya. Kalau jebol lagi udah jangan. Tunggu dia mantul. Kenapa di sini dia udah naik sama nih. Ya mirip merah kalau kita buru-buru ambil nih di bawah nyelam lagi oke okay. jadi hati-hati ya mudah-mudahan sih nggak terulang seperti ini tapi kita harus berhati-hati selalu jadi 2190 hati-hati dan trend line ya oke okay. yang udah punya sih di hold aja pasang tadi SL boleh SL plus di sini 2190 atau pasang SL di bawah 2060 2060-an oke okay. oke okay, lanjut ya ini dia intp intp Nah, hari ini ada mantulan sedikit ya dari uh, averagesnya besok kalau dia bisa naik ya 12.200 12, ya kalau dia naik cicil aja ya cicil aja hati-hati ya kalau dia belum tembus dari sini ya dari 12.750 ya mungkin masih sideway silahkan dipertimbangkan mau ikut sidewaynya atau mau di tp situ ya bebas ya. SMGR masih uptrend sih ya tapi Kita lihat aja ya Mudah-mudahan sih besok ya, Naik di atas 12.200 itu Oke okay. Kalau besok masih merah-merah Kalau yang punya barang sih di hold aja Pasang SL di bawah 11.950 ya Oke okay, lanjut berikutnya Oke okay, ini ada SMGR ya Di dalam jangka pendeknya masih turun ya Ini masih turun Ya ini pun ketahan, tapi kita belum tahu ya. Jadi ini sabar aja, jangan diambil dulu ya. Tunggu wait. E, ijo mantul ya, tunggu ijo mantul, itu pun e, diperhatiin ya, jangan apa namanya, jangan terlalu fomo, icicil ya. Ya, e, hati-hati, mungkin di sini ya, 94, 9375, 9425. Kalau dia nggak bisa naik di situ, tunggu dulu hati-hati ya. Kalau bisa sih beli, tunggu dia naik dari situ ya. Atau 9500 dia naik baru dia dicicil. Ya, lebih safety ya. Daripada kita buru-buru berharap cuannya lebih besar, tapi nanti malah jadi uh, cut loss. Ya, oke. Okay. Yang udah punya barang, ini udah mesti jaga-jaga ya. Pasang SL di bawah 9100 kalau dia body candle little dress itu boleh dilepas dulu sebagian atau SL yang kedua di sini ya 8950. Oke, lanjut. Ya, PRDA, PRDA keluar dari trend line ya. Trend line pendeknya ini udah keluar, tapi dia masih mentok di sini ya, 7650. Kalau saya tunggu dia naik ya 7650 retest eh mantul baru cicil ya. Kalau mau copet boleh monggo hati-hati di daerah sini ya, 7850-an. Eh kayaknya juga buat copet nggak tahu nih, kayaknya kurang ya. Eh, lebih baik hati-hati ya. Uh, ditunggu aja koreksinya Kalau ke 7400 ada pantulan dicicil Tapi uh, Targetnya ke sini dulu aja 750 ya kalau ngambil di bawah Oke okay. kalau tembus dari atas ini ya, 750 baru nih lumayan kayaknya ya Bisa ke 8250an Mungkin ya 8250 Or even higher ya 8750an Oke okay, itu PRDA uh, Ya PRDA ya Sip Ya ini sebenarnya masih sideways dari sininya sih masih sideways, tinggal tunggu nih kalau tembus sini baru cakep. Lanjut berikutnya, ya kita punya KLBF hari ini mantul, ya bagus nih ya. Kalau yang udah punya udah cicil, oke okay nih ya di hold aja. Kalau yang belum punya ya mau spek buy mungkin daerah-daerah sini 16,10 cicil ya, 16,10 atau 16,20 hati-hati ya tapi ya. Uh, ini sih so far udah bagus sih ya naik 16.10 oke okay. kalau mau lebih aman tunggu naik aja di atas 16.50 jadi dia udah pasti melanjutkan kenaikannya ya karena ini udah naik lainnya di sini nih ternyata nih ya 16.35 ya ini adalah naik line dari yang sini ya kalau dia tembus dari 16.35 ini baru cakep oke okay. mau cicil di sini ya berarti 16.35 hati-hati ya di situ cicil aja ya kalau naik lagi baru tambah oke okay. SL pasang di bawah sini ya 1565 itu KLBF kita lanjut berikutnya adalah ya ini dia Sido. Sido kalau menurut saya ya dia bertahan di atas sini nih 910-nya. E, cicil boleh menurut saya ya. Cicil di 910, kalau bisa dapat di sini 110, 915 cicil. Ingat cicil hati-hati kalau dia tembus lagi naik di atas sini ya, 130 mau ditambah boleh. Mudah-mudahan bisa tembus eh, bisa sampai ke sini ya 965 jangka pendeknya ya. Kalau dia tembus lagi mungkin bisa lebih tinggi. Pasang SL-nya di bawah 900 ya. Kalau nggak kejauhan mungkin bisa boleh pasang di 870. Yang udah punya modal di bawah-bawah. Oke. Okay. Lanjut berikutnya. Ya ini dia MTK ya. MTK. MTK kalau saya tunggu di 1935 ya. Saya cicil. Dari eh, 1935. SL-nya pasang di bawah 1890. Mudah-mudahan tembus ya. Dari 2105-nya bisa menuju ke 2240. Or even 2420 atau sini ya 2555 ya ingat ya ini hati-hati ya e, cicil ya di sini cicil kalau tembus lagi mau cicil lagi boleh oke ini SL -nya pasang di bawah tadi itu MTech ya sejauh ini sih udah oke nih ya jangka pendeknya ini trend lainnya sempat nyelam lagi tapi ini lagi berusaha kabur lagi nih ya mudah-mudahan naik dari sini nih 2095 nya oke That's all for today ya, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan ya, bisa ya, bisa dapat masukan apa view yang berbeda mungkin dari analisa pribadinya masing-masing. Silakan kalau mau diikuti boleh, nggak pun nggak apa-apa, tapi yang pasti harus punya alasan yang kuat untuk diri sendiri melakukan trading ya, dan punya trend apa, trading plan masing-masing ya, yang udah mulai juga kelas di tapet 14 ya. Congrats ya, Awas, selamat menempuh uh, perjalanan belajarnya. Mudah-mudahan uh, dengan belajar uh, di TAPE eh, 14 bisa dapat uh, pengalaman yang baru, pengetahuan yang baru. Dan nanti bisa jadi kecuan konsisten dan bisa jadi trader mandiri. Oke, okay. welcome to uh, tap Trader uh, kelas 14 ya. Kalau nggak salah udah mulai ya, udah mulai apa belum sih? Kalau nggak salah udah mulai oke? Okay. Oke, okay, that's all. See you guys. Dikembalikan ke Om Nisa. Oh, monggo, Om.